saat kelelawar terbang di malam hari, untuk menghindari halangan dan rintangan, mereka menggunakan sonar. Dengan prinsip itu, saya akan bereksperimen dengan parkur. Halo, permisi. Boleh minta waktunya? Kemana siapa? Fadli. Fadli. Yeah. Siapa? Fauzi. Fauzi. Kenapa memilih parkur dibandingkan olahraga yang lainnya? Kalau menurut saya sih, parkur itu lebih banyak geraknya, terus lebih efisien. Latihan di Gelora Bung Karno ini udah berapa lama latihan di sini? Udah hampir 1 tahun lebih kalau saya. Nah, saat latihan di sini tuh kan otomatis spotnya sama aja kan? Nah, saya punya challenge untuk Fauzi dan Fadli. Boleh, boleh, boleh. Parkur juga, cuma nanti kalian akan melakukannya dengan mata tertutup. Boleh deh. Coba, coba, coba. Saya menggunakan ini, 4 koin. Di lubangnya betul-betul solid. Nggak cuma koin, menggunakan ini. Tahu ini? Lakban ya? Itu electrical duct tape. Untuk Anda yang menyaksikan ini, untuk alasan keamanan, saya akan menghilangkan suara saya. Beri saya waktu beberapa menit untuk memberikan sugesti positif agar intuisi indera kinestetik mereka dan semua indera-indera mereka meningkat dengan sendirinya. Sebentar. Untuk Fauzi. Setelah berbicara kepada mereka berdua, sekarang saya minta Fauzi dan Fadli untuk membuat suara seperti layaknya sonar dari kelelawar. Suaranya seperti ini. Bisa tidak? Oke. Oke, siap. Siap, 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 siap. Oke. Sekarang pegang pundak saya. Sini. Awalnya sih takut, cuman ya coba aja lah, belum pernah ada pengalaman soalnya. Gue juga sih kayak gitu, gimana? Kayak ragu-ragu juga sih sama, masih belum percaya diri, tapi coba aja dulu. Oke, Fauzi dan Fadli, ikuti saya ya. Awas, di bawah ada turunan. Sekarang di depan kalian adalah gate pintu 13. Ukur aja menggunakan suara. Merasakan pantulan dari suara tadi masuk ke dalam pendengaran kalian. Dan rasakan objek yang muncul, vibrasi yang muncul. Sementara saya akan bawa Fadli ke titik yang berbeda. Ukur lagi suaranya, objeknya yang di depan. Kalau siap, lakukan saja sementara saya mengawasi dari jauh. Tadi sih sempat kepikiran takut gagal, cuman gue coba nyelesain aja dengan sebaik-baik mungkin. Akhirnya sih, alhamdulillah bisa. So far so good, nggak ada masalah, nggak ada yang jatuh, tidak ada yang cedera. Nggak ada, nggak ada. Kita coba yang terakhir objeknya. Oke, kalau sudah pegang pundaknya lagi, pundak saya pegang. Sini. Oke, ikuti saya ya. Sekarang lebih susah. Karena kemungkinan besar kalian tidak pernah melakukan latihan dengan objek ini. Balik badan. Posisi balik badan. Diukur sekarang. Kira-kira di depan kalian ada apa? Mobil ya? Sanggup? Enggak deh, jangan lagi... Fadli? Enggak dulu, enggak dulu. Sanggup lu? Enggak dulu. Fadli enggak? Enggak. Fauzi bisa? Lagi ada masalah. Coba deh, boleh deh. Itu karena kan waktu kemarin tuh ada sesuatu tragedi. Masih kayak agar-agar sama ini cedera gitu. Takutnya kambuh lagi. Oke, diukur lagi. Keluarkan suaranya. Kalau siap, lakukan. Bagus. Wah. Gila, gila. Oke, sekarang ikuti saya. Sini. Ambil nafas dulu, take your time. Mulut-mulut. Manusia memiliki 9 jenis kecerdasan. Agar eksperimen yang baru saja Anda saksikan tadi berhasil, yang perlu saya cari adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan tertentu,
yaitu Bodily Kinesthetic Intelligence dan Spatial Intelligence. Spatial Intelligence adalah kecerdasan dalam mengukur dan melihat sesuatu dalam bentuk 3 dimensi. Dan Bodily Kinesthetic Intelligence adalah kecerdasan di dalam gerak dan perasaan. Dan sebagai pemain parkour, tentunya mereka berdua memiliki kedua kecerdasan ini. Jadi, dengan menutup mata mereka, hal ini akan membuat kedua kecerdasan tadi untuk naik dan meningkat. Karena jika salah satu kemampuan kita diturunkan, maka dengan sendirinya kemampuan yang lain akan menguat dan naik.